Di dengar kependudukan dan tatakan sipil terjadi keriuhan karena banyaknya masyarakat yang mengantuk untuk pembuatan dengan sipil. Yang duduk antri ini itu bisa sebulan. Oh, bisa sebulan. Kita tiba-tiba datanglah orang tua. Kenapa bisa begitu? Tapi kan sudah mengantri lama dari pagi. Apa? Oh, apa yang Bapak pegang itu, Pak? Semuanya sama, Pak. Iya. Iya, tadi juga saya lihat dia di sini ada sudah 2 jam. Kasihan ibu ini bawa anaknya bolak-balik, ya, Pak. Ya. Saya ikutin aturan. Tapi tidak ada bukti, Pak. Apa buktinya? Tidak ada buktinya, Pak. Tapi memang, Pak. Saya juga memang beliau ini baru datang, Pak, untuk buat KTP masyarakat kami di Kecamatan Seberapa ini, Pak RT. Sudah sekarang ini aja petugas saya panggil nomor sesuai antrian. Iya, saya. Saya minta maaf ya kalau ada salah dengan nomor saya. Buktinya apa, Bu? Lihat dulu di kantongnya, Pak. Biar aku bawa dia. Kosong. Setelah mendapat teguran dari kepala dinas, suasana di dalam kantor pun kembali hening dan kondusif. Pelayanan langsung dilanjutkan. Oke, baik. Nomor kartu KTP-nya sisa ya. Nomor 101 ini KTP-nya sisa. Yang pertama siapa yang mau pertama? Ya, yang 03. Gimana yang saya tadi gimana, Pak? Tolong maju ke depan, Pak. Itu yang pertama? Oh iya ya. Apa? Nomor berapa itu? Jadi ya sudah. Data-data yang kurang itu, fotokopi yang kurang jelas itu dibawa lagi besok.
Kalau nggak disentami ya, Pak, itu? Iya, Pak. Kalau menurut prosedurnya itu, kami menurut saya. Yang penting itu disimpan. Bukti pengambilan juga. Oh, iya, Pak. Sudah tidak ada yang bisa. Karena waktu pelayanan telah habis, seluruh masyarakat